Puluhan alumni PGA Wahid Hasyim yang sebagian besar berdomisili di Surabaya melakukan senam dengan Iskan di tepi pantai Kenjeran Surabaya. Acara yang digelar oleh Ikatan Alumni PGA Wahid Hasyim ini diikuti oleh alumni dari berbagai angkatan, mulai tahun 1977 sampai tahun 1980. Mereka semangat mengikuti gerakan demi gerakan senam yang dipandu oleh beberapa instruktur senam, diantaranya Suci Agus, Yuli, Kevin, dan Hoirul Sotik yang sehari-harinya sebagai Direktur Utama Surat Kabar Harian Memorandum. Alumni melanjutkan dengan makan bersama di lokasi yang sama. Acara ini menjadi ajang bagi para alumni untuk saling bertemu dan bercengkrama serta mengenang masa-masa indah di sekolah. Salah satu peserta yang datang dari luar kota adalah Martati yang berdomisili di Jakarta. Ia mengaku sengaja datang untuk bertemu dengan teman-teman lamanya. Hal senada juga diungkapkan oleh Muhammad Munif yang datang dari Lamongan. Ia mengaku senang bisa bertemu dengan teman-teman lamanya di SMA Wahid Hasyim. Komentar senada datang dari alumni yang berasal dari Madura. Hari ini menurut Jubaidah adalah hari bersuka cita bisa melepas rindu dengan teman-teman lamanya. Sementara itu, Hoirul Sodik mengatakan bahwa acara senam di kalangan alumni ini rutin digelar setiap saat. Acara senam ini menjadi ajang bagi para alumni untuk berkumpul dan bersilaturahmi.